ribuan penggalan besar yang tidak tahu pasti arah kapan kembali. Aku saja. Inilah rutinitasku. Bangun pagi, mandi pagi, berangkat sekolah, dan setiap paginya, aku selalu menuliskan apapun di awal aktivitasku sebagai salah satu pengganti suplemen semangatku di pagi hari. Teman membagi tawa, suka, dan sedih sekalipun. Kenangan masa SMA, di mana masa yang masih merautkan senyuman yang lebar, menangis, bermain, dan melakukan semuanya bersama. Aku dan Surya mempunyai tempat favorit. Bahkan, aku bisa ke tempat ini 4 kali dalam sebulan, setiap waktunya. Berfoto, naik perahu, banyak hal yang kita lakukan di tempat ini. Dan kita punya banyak catatan harapan, kita sebut love paper. Catatan harapan tentang angan dan cita-cita ke depannya. Tiba-tiba, Surya memberikan sebuah gantungan kunci. Kata dia, jangan sampai hilang. Sampai kapanpun. Bisa dibilang, simbol persahabatan yang tidak pernah tergantikan selamanya.